Zebil di channel Noob Zebil. Oke, kali ini aku mau main game horror nih yang dulu pernah aku mainin juga. Tapi kali ini dia ada update, cuma aku belum tahu sih itu update-nya apa. Oke, langsung aja guys kita cobain. Oke, dari penampilannya sih ini sama aja sih ya. Kayak sebelumnya cuma ada ini New Pulsion ya. Oke, yaudah kita coba aja langsung ya masuk ya di malam pertama ini atau night one. Ini bedtime stories. Oh oke. Kalau dilihat sih ini sama aja rumahnya teman-temannya, nggak terlalu banyak perubahan. Cuma ini kayak grafiknya agak lebih bagus aja sih kalau menurut aku. Misinya juga sama, get battle in the. Oke. Dilempar di ini sama sih persis. Ini juga pemanggangnya sama. Oke, kita coba kasih susunya ya teman-teman ke bayinya. Kemudian take baby to changing table. Oh iya, sama persis sih teman-teman, enggak, belum ada yang beda sih sejauh ini. Kalau ya, sama itu juga apa popoknya sama. Kayaknya changing table sebelah kanan itu nih nanti teman-teman. Kita coba ambil lagi, kita bawa ke changing table yang ini, kita taruh, ambil popoknya dan hilang pasti. Nah kan hilang. Pasti dia ada di ruang tamu. Nah ini kita kasih popoknya, lalu kita coba cari. Wah ini ada kucing ya, sama kayak gitu, 1/12. Kita coba sambil nyari di mana kucingnya ya. Kalau dilihat-lihat di sini sama sih, ini juga sama ya kalau nggak salah ya teman-temannya. Mungkin kalau ada yang tahu kalau beda bisa komen di bawah ya teman-temannya. Ini kucingnya kedua, kotak mainan, nuansa-nuansanya sih masih sama semua sih temen-temen ya, nggak ada yang beda dari yang tuh. Ini yang ketiga. Oke, kita lanjut ke misinya ya, itu nganter bayi ini ke kamar. Nah ini beda nih, tadinya nggak ada nih jejak-jejak kayak jejak anjing ya, itu di kamarnya nggak ini. Oh ini ada apa namanya, kursi, sebelumnya nggak ada di sini. Lalu terus ada boneka-boneka, tiga boneka itu juga nggak ada. Aku penasaran ya teman-teman, isinya apa ya. Oh ini jejak kucing ya, jejak kucing yang nggak bisa diakses. Mungkin ada yang bisa ini. Oh ini ada satu kucing lagi, ini apa ya buku. Oh ternyata di sini teman-teman, kayaknya ini kunci untuk buka atas deh. Kita coba ya, akan bener. Oke kita coba ke atas teman. Nah kalau di sini sih ruangan ini nggak pernah ada sih seingat aku. Nah nuansanya langsung agak-agak creepy gitu ya teman-teman. Di sini ada coret-coretan, terus ada lukisan-lukisan agak serem sih ya teman-teman ya. Di sini coret-coretan di mana-mana, dan ini ada lukisan kucing. Oh jadi yang kucing yang itu. Oh, kaget. Tiba-tiba kita kayak ke serem ke dunia. Ini kayak di luar angkasa gitu ya. Ini kita coba lihat di ujung ini. Ini ada kucing yang tadi di lukisan sih kalau nggak salah. Nah itu kan benar teman-teman. Ya hilang. Kirim berisik bisik. Apa ini? Wah kita ditransport balik lagi ke rumah ini. Ini nggak ada apa-apa. Jadi coming kayak promosi in game atau apa ya? Jangan Easter egg gitu jangan teman-teman ya. Oke kita coba turun lagi. Coba kita coba jalanin misinya. Ke kamar si bayi lagi. Oke, kita taruh di tempat tidur. Terus ada find the story buku. Wah, ini enggak ada nih mesti di yang patch sebelumnya nih, enggak ada ini. Oke, kita coba. Ini apa ya? Kita suruh dengerin baca ini kayak buku kali ya. Oh, sorry teman-teman. Pencet kita coba dengerin dulu ya. Cerita. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Ini sih ya. Anak kecil ya, sama kucingnya mirip sama bayi sama kucing yang tadi yang di atas ya. Tuh, mata merah. The garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. Ini coba ngancurin. He ruined everything for fun. Taman. Tinggal kucingnya pun ketakutan tuh teman-teman. I should never have brought him here. Leave
and close the door. Oh, kita suruh tutup pintunya. Oke, bisa sampai sini. Ini alat-alatnya agak beda ya. Kayaknya waktu itu nggak bisa diambil kayak gini deh temen-temennya. Seingat aku sih. Wah, bayinya udah tidur dong. Ngorok. Ini juga nggak ada tuh efek-efek itu. Oke, kita coba selesai misinya dengan nonton TV. Ini udah nggak bisa diambil. Oke, kita keluar. Oke, ini sama sih. Mungkin udah selesai di sini. Nanti dia agak bangun ya kan bayinya ya. Tidur. Oke. Pasti diganggu dulu nih sebelum night. Nah, kan bayinya nangis. Kita mesti ke atas. Pasti ini. Gak ada kan bayinya tuh. Kan sama persis. Dia bayinya lagi di bawah kan. Nah ini, oke, kita bawa ke atas teman-teman. Baby to the bed. Oke, kita bawa lagi ke tempat tidurnya. Orek. Oh, kita harus naruh boneka yang benar ke dia ya. Kita harus ngasih boneka ya. Bukan supaya dia diam. Wah, ini ada kucing nyelip ternyata teman-teman. 25/12. Oke, mana ya bonekanya, yang di mana? Oh, jangan-jangan boneka yang tiga tadi. Nah, ini ya, boneka ini ya. Kita coba kita kasih kambing. Oh, bukan ternyata, teman-teman. Jangan-jangan mesti sama kayak yang buku ceritanya ya. Buku cerita yang tadi kalau nggak salah kucing kan ya, kucing. Oke, kucing. Benar, teman-teman, ternyata. Kita tutup. Kemudian kita coba nonton TV lagi di sofa, dan kayaknya malam dua pertama pun udah habis ya teman-teman di sini. Oke, selamat tidur sampai di malam kedua teman-teman. Oke, di malam kedua teman-teman, makin horror aja ini gamenya, jadi agak-agak takut. Oh ya, sorry ya tadi kayaknya kameraku agak-agak error, jadi gak gerak sih tadi. Aku lagi ngomong. Oke, kita lanjut di malam kedua. Apakah masih sama dengan itu yang sebelum-sebelumnya? Gamepad sebelumnya maksudnya. Kita coba cari-cari di sini. Find the bottle. Botol. Oh, botol ada yang putih di sini. Terus kita bawa ke bayinya. Bayinya ngompol. Ini masih sama sih persis. Nggak, ternyata perubahan kayaknya nggak terlalu besar ya teman-temannya. Ini ketemu terbang, pasti dia terbang nanti ke lantai lantai apa, lantai dua yang ruang paling pertama itu. Ini sih agak beda sih, kayaknya waktu itu yang pertama nggak ada matanya. Agak ngeselin sih lapangnya. Oh, dimasuk ke kamar si bayi dulu ya ternyata teman-teman. Oke. Nah, akhirnya dia masuk ke kamar. Kamar sini ada beda nggak ya teman-teman, kira-kira? Oh, ternyata itu ada ini ya. In emergency break the glass. Wah, ini nggak ada nih. Dot bayinya ini nggak ada di sini sebelumnya sih teman-teman, seingat aku. Ini kamar orang tuanya juga agak beda sih kayaknya nuansanya, seingat aku. Kenapa ini dia pusing begini? Kasihan, habis nabrak tembok ya, sampai retak. Kita kasih ke bayinya dulu supaya dia bisa nggak bau lagi. Take baby to bed. Oke, kita bawa bayinya. Kan sama sini, tiba-tiba dia di sini, kita ambil lagi. Kemudian kita taruh ke tempat tidurnya. Prince and the Rabbit. Oke, kita disuruh lagi untuk membaca The Prince and the Rabbit. Kita baca kita ngapain dulu ya cerita teman-teman. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped,
Wah, serem Prince ran right behind her. Matanya tuh serem ya teman-teman. Merah gede gitu. Eh, tiba-tiba bukunya kelempar teman-teman. Kaget aku. Put the correct. Oh, kita harus taruh kelincinya teman-teman. Kita kasih kelincinya. Oke, dia udah seneng. Oke, kita lanjut baca bukunya. Udah mulai agak beda nih, creepy creepy. Tiba-tiba batu kelempar sendiri, nggak ada orangnya. Ngeri banget ya teman-teman. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, 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 hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door. Ngeri sih ya kalau dikejar sama makhluk yang matanya gitu sih. I need you friends. Aku juga kayaknya bakal lari deh teman-teman. I'll bring you some. Don't worry now. Replied his loving, caring mother. Oke, dia sudah tidur. Punya untuk menutup pintunya. Eh, tiba-tiba ada bel teman-teman pintunya. Put. Oh, ternyata dia di apartemen ya teman-teman ya. Kirain aku dia ada di rumah. Ini juga nggak ada sih di patch sebelumnya. Aku baru ini nomor 8 kekunci, nomor 7 juga kayak semuanya kekunci nih teman-teman. Cuma di rumah kita aja. Oke, kita bawa paketnya ke dalam. Oke, disuruh ditaruh di meja. Oke, udah ditaruh di meja. Kemudian tutup lagi pintunya. Ngeri soalnya teman-teman. Takutnya ada apa-apa dari luar kan. Oke. Kita coba tengok anaknya lagi. Oh, ternyata nggak bisa. Udah nggak bisa dibuka. Balik lagi untuk ya. Kita coba langsung nonton TV. Apakah langsung masuk ke... Kita langsung masuk ke apa namanya, malam ketiga ternyata teman-teman. Malam kedua nggak terlalu gimana gimana soalnya. Wah, teman-teman, ini dia malam terakhir yang sangat mengerikan. Kita langsung disuruh untuk sama sih langsung TV. Bayinya nangis, kita mesti ke atas untuk tag bayinya. Lift the door. Oke, kita disuruh tutup pintunya. Oh, kita disuruh bikin apa ini? Roti keju ya? Nggak ada sih ini di sebelumnya. Ini roti di mana ya pemanggangnya? Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Oh, ini teman-teman. Oh ya, ini pemanggangnya ini. Terus kita untuk keju. Kejunya kayaknya di kulkas deh. Nah, ini keju. Taruh keju. Kemudian ditutup sama roti lagi. Oke. Tiba-tiba meledak. Dan waduh, musiknya juga udah mulai ngeri. Fit the baby boy. Oh, kita harus. Oh, ini sama sih. Jadi gelap kan ini nanti. Nah, ambil botolnya kita kasih ke lah. Mati teman-teman tiba-tiba. Ini sama sih. Oh, tapi ini agak beda sih. Kita kayaknya nggak ada ya labirin ini deh dibikin di patch sebelumnya itu. Masuk ke sini nggak ada jalan juga. Nanti dia ke sini. Oh, ini dia. Wah, tembusnya ternyata di apartemen lain ya. Di ruang apartemen lain. Suaranya makin ngeri teman-teman. Itu rumah nomor 10 kan. Nah, itu dia bayinya. Kita bawa ke changing table dulu. Suaranya udah makin serem, ngeri teman-teman. Aku agak merinding sih ini. Main
ini apa ya teman-teman, nggak ada nih tubuhnya. Bayi juga ngeri banget matanya. Aduh, suruh ngapain nih break? Oh, kita harus sini ke atas buat ngambil ini. Wah, dia lengalingin teman-teman. Aduh, ngeri banget. Lihat mana ini tuh, panik aku, panik. Oh, dari sini, sini, sini. Kita mesti ke atas buat ngambil dotnya yang tadi ya. Ada itu bola basket. Nah, ini dia. Ambil. Wah, bayi ini pergi kemana tadi? Di bawah ya, teman-teman. Apa di kamar ya? Coba kamar nggak bisa. Turun. Oke. Ini dia. Akhirnya. Udah nggak kesurupan lagi dia, teman-teman. Ngeri juga ya. Kita bawa dia ke atas, tidur tidur. Tiba-tiba masuk ke ruang gelap. Oh, itu yang tadi buat buku tadi ya. Oh shit, balik lagi. Ngeri banget teman-teman. Kita ambil bayinya, masih disuruh baca cerita ini. Ya ampun, ngeri ngeri ngeri. Oke, mana. Oke, taruh kambingnya, kemudian kita baca ceritanya. Ngeri banget teman-teman. The Prince and the Ship. Oke. It was cold throughout the palace. Lihat mata ya teman-teman. The moon shone bright outside. Berikan. The wind it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. Oh no. The little prince was in his bed. Aku sampai and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, "Please go and find my sheep." I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Let me count you. 1, 2, 3. Oh yeah, kan. Just one more thing, said the prince. Untuk tidur, ya. Before I drift to sleep, he opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Suara bayinya jangan-jangan ya teman-teman. Ngeri banget. The sheep stepped forth. Okay. It's mine. Kurasa udah pengen. Oh ya, tamat dong, tamat. Wah, hidup semua bonekanya. Wah, ini kayak amat ya teman-teman. Oh iya, sama di bawah ke atas. Wah. Good night. Akhirnya teman-teman selesai juga gamenya. Kalau ada lagi kayaknya aku gak mau mainin nih teman-teman. Ngeri. Wah, ternyata kita nge-unlock escape ya. Kita berarti bisa kabur ya tadi teman-teman. Waduh, ternyata aku ternyata kayaknya harus mainin satu malam, tiga malam lagi nih teman-teman buat bisa ngasih tahu teman-teman itu tadi apa yang ke-unlock ya. Oke, mungkin di next video aja ya teman-teman untuk yang unlock tadi. Jadi gitu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau request atau mainin game apa, sama ada game lain horror yang mungkin aku bisa mainin, teman-teman bisa komen di bawah ya. Jadi sampai jumpa di game berikutnya ya guys. Bye bye.